belakang. Waduh. Hmm? Dorongin ke belakang aja tas. Apanya? Tas Fadil. Berangkat, guys. Lama bu, jangan di baris udah penuh. Langsung penuh deh. Enggak, saya ini pintu kedua. Di pintu pertamanya udah banyak orang juga. Memang bener, saya juga seringnya lewat sana cepet. Guys, sudah di depan pintunya, guys. Siut Ancol. Waduh guys, ada hiu lagi bunuh diri guys, gantung diri. Aduh, ada domba ini di Ancol guys. Foto. Guys, kita antrian beli tiket dulu guys. Wah, antri panjang banget guys. Ternyata kita keluar lagi guys, cari tiketnya di sebelah sini guys. Gimana nih? Di sono di mana nih guys? Bingung nih. Oh. Wis, kuda lautnya muntah, guys. Kekenyangan. Tadi udah ngantri di sono, cuma katanya di sebelah sini, guys. Pembelian tiketnya. Jadi kita rame-rame bubar ke sini. Di sini guys ramai banget. Ini guys, hiunya menembus tembok guys. Aduh. Bahaya nih. Bisa tembus tembok, guys. Nih guys, jadi kalau bawa makanan, minuman kita titipin dulu ke sini, guys. Nggak boleh dibawa masuk, guys. Thank you.
Pak, sekalian Pak. Kartunya udah sekalian. Belum. Kartunya belum. Ntar mit, ntar ada nanyain. Kita sudah nitipin barang, guys. Tadi udah diperiksa tasnya. Jadi setiap yang bawa tas juga diperiksain semua, guys. Sekiranya kalau ada barang bawaan yang banyak, yang berat-berat, makanan minuman titip, nggak apa-apa. Nah, lewat makanan minumannya pas berat-berat, boleh titip belakang servis dulu sementara ya. Nah. Ngantri lagi lewat sini lagi. Jadi nanti ibu bapak nanti kalau mau keluar boleh. Ngantri lagi, guys. Malu orang pertama jadi kayak gini, guys. Kita ngantri dua kali, guys. Tadi udah, sekarang ngantri lagi katanya, guys. Periksa lagi. Dicek dulu, Pak. Perasaan tadi udah ya? Diperiksa lagi, guys. Nih, guys, kita ngantri, guys. Masuknya panjang banget. Yang nggak boleh bawa senjata, nggak boleh bawa binatang peliharaan. Terus bawa apa itu? Makanan. Nggak boleh, guys. Makanya tadi diperiksanya dua kali, guys, double-double. Oke. Nah, kita dapat stempel, guys. Tuh, di stempel, guys. Ini berarti masuk nih, guys. Kalau udah di stempel, udah. Nah, ini macam-macam ikan di laut nih, guys. Coba kita lihat ya nama-nama ikannya nih, guys. Nih, ada ikan dewa ya, bentuknya kayak gini nih. Bentuknya ikan dewa seperti itu, dan di sini nih, guys. Tuh yang sebelah sono ikan dewanya, guys. Terus ikan silver dolar. Nah, ikan silver dolar. Pengunjung tapi ikan kejadian sarannya yaitu selalu membaca papan petunjuk sebelum menyentuh biota kami. Ya, sekali lagi para pengunjung kami minta kerjaan sama Anda untuk selalu membaca papan petunjuk yang telah kami sediakan di atas masing-masing kolam. Nah, ini ikan hiu, guys. Ikan hiu apa nih, tutul ya? Ada ikan hiu tutul, ada ikan hiu palu, kampak. Akuarium raksasa nih, guys. Coba kita naik ke atas, guys. Wis. Bagaimana pengunjung Siwal Tancol bagi Anda yang wis. Ternyata, guys, banyak ikan di sini, guys. Gak usah mancing. Tinggal ke sini aja ambil-ambil udah deh. Tadi udah naik, sekarang turun lagi, guys. Tuh, guys. Nih, guys, ini terowongannya, guys. Jadi kalau melihat ikan di sini nih. Oh, guys. Guys, penuh banget terowongannya, guys. Wih, kayak ikan tongkol, guys. Nih, ikan apa nih, guys? Tongkol apa tenggiri, guys? Aduh, nih. Jadi seolah-olah kita itu lagi nyelam, guys, di laut. Woi.
tersandung-sandung guys di laut, banyak batu karang. Coba siapa yang tahu ikan apaan, kasih komen ya di komentar. Salah. Yang tahu ikan ini silakan komen di kolom komentar. Oke. Okay? Oh iya, kerapu guys. Nggak usah, udah ada tulisannya guys, kerapu guys. Kita berasa nyelam di dasar lautan guys, banyak ikan. Nih bermacam-macam ikan, ada ikan tenggiri, ikan tongkol, ikan cupang nggak ada nih guys. Aduh guys, ternyata asik banget guys lihat ikan di sini. Harusnya sih nggak usah mancing, kita kesini aja nih kalau pengen lauk ikan laut biar nggak ditenggelamin.